jam 4 jam kurang rendam ini tapi kalau ini ya belum lembut-lembut juga apa perlu direndam pakai omongan tetangga ini biar lembut Tia udah masak kuah mie sapu uh. eh Kak Mo, udah kak, itu udah mendidih tuh kuah mie sopnya ini, tinggal mie ini aja, udah lama kali ku rendam, tapi nggak lembut-lembut loh kak. Kau pun tukang jualan mie sop, masa kau nggak tahu Siti? Itu kan mie-nya mie kilo-kiloan itu, bukan mie jagung ya, kau rendamnya pakai air panas lah, kayak mananya kau? Kalau pakai air panas, apa nggak kembang kali nih kak? Macam jadi mie gomak lah jadinya ini kembang. Ih, terserah kau lah Tati, masa kau jualan pun bukan baru, sebentar kok kau jualan udah lama, tapi kau nggak paham ambil aja dulu gorenganmu, itu lapar kali loh aku ti belum masak kok rupanya kak udah ti tapi nggak selera aku makan itu pun cuma masakan telur dadar aja untuk si Roma oh ya udah bentar aku ambilkan gorenganmu ya alhamdulillah hari ini ngutip lancar di gang sebelah banyak ngambil bajuku lumayan lah bisa ngumpul-ngumpul mendung mundung kayak gini kok jadi aus aku ya pak lah dulu ini kak gorenganmu nah oh, ya, gorengan nggak ada ti nggak ada Loh, kamu di sini juga? Eh, iya, e, kau baru pulang ngutip kok cepat kali. Iya sih, Kak. Pada enak semua orang itu bayar. Cuma ngantar baju aja aku di gang sebelah itu. Ih, capek kali lah kok ya, Ih. Jalan-jalan jauh kayak gitu. Nggak minum es kau? Aw, oh, Siti. Makanya aku ke sini mau beli es kau. Tapi nggak tahu menu-menu kayak gini kok bawaannya kayak... Mau minum aja aku. Ya udah bentar, kuracik dulu minumannya yang cocok untuk kau ya. Di sekalian lah aku mau esalangan es ya. Eh kak, aku kasihan kali lah nengok Sumiati. Si Semalam dia datangin aku kan. Kukira dia mau beli baju, nanya baju sama aku. Terus, dibilangnya, aku gak punya uang kak. Kalau nyicil bisa. Karena kasihan kali aku nengok dia. Jadi adalah baju aku yang lama kali modelnya itu. Tapi masih baru, masih ada capnya. Aku kasih lah sama dia ya walaupun hanya dua pasang gitu kan, kolor-kolor gitu. Tapi aku tengok seneng kali dia mukanya. Ya udah loh tanggap anggap sedekah aja. Nggak berkurang kok itu nanti. Aku pun semalam itu si Sumiati datang ke rumahku. Aku kasihnya dia beras. Memang udah lama omongan kami masalah beras itu. Eh, kalian menceritai si Sumiati ya? Semalam pun dia ke sini juga loh. Kenapa rupanya dia ke sini? Itulah Kak, ada aku kasih dia dikit misop sama adalah dikit gitu. Enggak tahu aku mau kasih sama siapa kan, ya sama dia lah aku kasih. Ya enggak apa-apa Siti, baguslah itu. Anggap aja lah sedekah sama dia. iya kan memang dibilangnya tadi sedekah kalau dia is. Tapi menurut kalian cocok enggak sih dia itu udah sering kali loh. Jadi merasa aneh aku sama dia. Aneh kayak mana, Ti? Kok rasa aku nggak aneh lah kayak gitu? Kalau kayak sama aku kan, itu janjiku udah lama sama dia. Mau ngasih dia beras. Janji kan hutang harus dibayar, Ti. Kalau kayak si Isaya kan memang niat dia mau membeli sama Isaya. Tapi dia nggak ada uang. Kan jadi tain gitu? orang. Dengar loh aku. Masih kuat insting-instingku ini. Ini loh Ning, cerita si Sumiati Udah nggak wajar kali Kenapa nggak wajar? Itu terlalu apa, sering minta-minta gitu Mendung lagi Gak kali mendungnya, tiap hari hujan Tiap hari hujan, nggak ada panas Mendung-mendung kayak gini mau hujan Makan mie sop ini cuma tadi enak Hangat-hangat. sana ah Eh, kabar? Mau kemana? Eh, Mau tempat si Tati aku, mau makan misop. Enak nih mendung-mendung kayak gini makan misop. Ya ampun Kak Bor, misap, misop, misap, misop, misop terus yang kau makan. Apa nggak sakit perut kau? Semalam udah makan misop. Ya biarlah, orang mulut-mulutku kok kau pula yang mengatur. Aku belum membayar nggak minta amamu. Dih, berarti sia-sialah si Nining selama ini kerja sama kau nggak pernah masak. Tahu gitu aku yang kerja sama kau, Kak kau pula yang kerja sama aku. Nanti bentar-bentar minta duit, minta duit aja kau. Ya namanya kan aku butuh, Kak. Kalau nggak kau beli lah ini keripik-keripikku krepek ini biar aku nggak minta terus sama kau. Ih, enggak lah, makasih. Lagi mengurangi ya. aku makan-makan yang kayak gitu. Nanti suara aku serak nggak bisa nyanyi pula nanti aku kalau nggak aku ikut lah kak sama kamu makan misop tempat kak tadi. ya udah ayo tapi kalau kau ikut jangan banyak banyak makanmu ya ya udah kalau gitu kak aku pulang dulu baru aku memasakin anakku dulu telur biar makan orang itu nanti aku nyusul ya ya udah nyusul aja langsung nanti kau ya ke sana ya kalau nggak anakku kuaja aja lah ya kak nggak 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 enak mau bawa anak murami rame sana siwa nanti di sana berisik udah nanti kalau mau kau bungkus saja aku ke sana duluan tapi nggak apa-apalah lumayan di traktir wakbor di rak misop tapi teringatku kan semalam si Sumiati itu ke warungku juga loh woi tapi itulah kasihan kali aku nengoknya sekarang. ku tanyain juga kan kerja apa kok jadi pembantu. ku bilang gitu katanya enggak ada yang mau aku jadi pembantu kak. kok enggak aku kerja sama kau aja lah kak. mana mungkin lah kan. ku terima dia pula jadi kerja sama aku. aku aja pas-pasan. Hmm. terus itu ku bilang sama dia kalau enggak jualan lah kau jualan. ku bilang gitu gak lah kak. enggak ada modal aku. padahal kan banyak jualan yang enggak pakai modal ya kan. jual diri kayak nah, itu habis itu kan. ku tanya lagi jadi sekarang apa? inilah kak aku ngantar-ngantarkan barang orang orang uh, beli baju aku yang aku yang ngambilkan nanti kuantarkan kayak kayak kurir gitu oh. katanya gitu dia kerjanya sekarang nah, baju ada nganter baju baju apa nih baju apa ya is aku pun kayak nggak kayak baju anak-anak lah soalnya kecil-kecil kok masih ada cap-capnya gitu warna oranye tapi kurasa katanya memang mau diantarkan sama orang kan jualan baju cuma kau aja is baju dia, itu baju yang aku kasih loh, soalnya abis dari tempat aku, kurasa dia tempat kauning. Kok bisa lah si Sumiati itu nokoin aku kayak gitu ya, dibilangnya dia ngantar baju ke tempat orang lain. Ih, gak nyangka loh aku. Nah, mungkin dia ke tempatku itu kayaknya habis dari tempat kalian. Soalnya semalam dia memang ada lipat baju anak-anak pas ngomong sama aku. Terus di plastiknya tuh kayak ada bungkusan burger punya kau, Ning Terbungkus gitu, ada misop juga Lah iya memang, kalau burger itu aku yang ngasih loh kamu Orang dia datang, aku belum buka dasar, dibilangnya gini kok Kak Nining, kalau mau buka dasar itu kak cocoknya bersedekah dulu kak Biar berkah jualannya eh, sama lah Ning, aku pun kayak gitu juga loh dibikinnya Katanya eh. harus sering-sering sedekah biar berkah jualanmu Katanya kayak gitu kok kasih kak sama dia burger itu dua biji Aku bilang, ini, ini, ini untuk anakmu Ih, eh, aku misop sama duit, aku kasih sama dia Berarti kayak yang masalah baju si Isaya ini bohong lah dia itu ya. Tapi kalau yang masalah burger kau kayak mana nih? Ya kalau aku kamu ya udah memang aku ikhlas yang ngasih dia orang untuk makan dia sama anak anaknya kata Mana gak untuk dia itu Jadi orang itu siapa? Ya, orang dibilangnya sama aku itu titipan orang dia juga, dikasih uang jalan 2000. Kepala kok. dia bisulan itu orang untuk kasih untuk dia sama anaknya kok makan kok. Orang dia bilang gitu kok sama aku. Ngeri kali memang si Sumiati itu ya Udah enggak iya ini Kita semua ini kayaknya udah dibohongin sama dia Kayaknya mesti nih Sumiati ini kita dudukkan Kita iya. jumpakan sama kita Memang harus ditanya Iya kan nih. Apanya? Apa yang didudukkan? Sumiati bor cocok kau rasa Dikasih si isa, ya dia baju anak-anak Toka untuk anaknya Dibilangnya titipan orang Dia dapat upah katanya dari situ Dibilangnya kayak gitu sama aku Terus aku kasih burger Dibilangnya sama kau apa, Ti? Katanya itu titipan orang juga hmm. Kalau kamu mau aku nggak tau nanti dikasihnya apa Ya. Terus si Tati pun dikasihnya misop. Tapi nggak tahu sih entah apa ceritanya lagi setelah itu. Kok aku memang nggak ada dia aku apa-apain. Cuman memang janjiku itu aja masalah beras. Tapi dia cepat-cepat memang pulang dari rumah aku. Katanya mau ngantar misop, takut misopnya dingin. Ih, itulah misopku. Orang dia suruh beli misop tempat si Tati. Ku kasih uang jalan 50 ribu. Kurang ajar si Sumiati itu. Ditipunya kita. Nggak terima aku diginiin loh, Ning. Iya. Kan kayak gini udah aman, anakku udah kumasain, tinggal makan. Saatnya tempat Kak Tati. Ini si Sumiati ini nggak bisa kita biar-biarkan dia kayak gini. Keenakan nanti dia ini harus kita tekankan ini sama dia. Apa maksud dia ini kayak giniin kita? Kita pun susah loh. Iya harus kita kasih pelajaran dia ini ya kan Cocok yang kau bilang itu Betul juga itu Tega dia kayak gitu ya Dia juga udah sering loh padahal aku kasih-kasih duit kayak gitu Untuk makan anaknya Aku kan kalau sama anak, anak kan gak tega aku Apalagi kalau anak dia dibilang gak makan Pasti aku kasih Kayaknya si Sumiati ini Memanfaatkan kita dengan menjual kesedihannya Cocok kayaknya dia tuh harus kita jumpakan Kita dudukkan di sini. Biar kita tanya langsung sama dia, ya kan? Aku pun sering kali lo ngasih dia. Kadang misop, kadang kerupuk dimintanya ku kasih lo. Apa perlu kita datang ke rumah dia? Nggak usah! Ngapain didatangin? Nanti dia ke sini. Tadi aku mau ke sini, jumpa sama dia. Katanya diminta ikut tadi. Padahal udah aku kasih kemarin duit lima puluh ribu. Minta juga dia ikut makan misop di sini. Itulah memang nggak tahu dirinya si Sunyati ini kan, Wei. Biar kalian tahu nih ya, dia itu kerja loh sama aku. Biar pengkadang kalau panen, siap panen, dia aku pekerjakan loh itu aku bayar harian sayur-sayur pun kadang dia minta-minta aku -minta. kasih ku kasih betul loh tapi nggak terima kali loh aku dia kayak gini bukan cuma sama aku aja sama kalian semua loh dia kayak gitu kan ya rupanya ya iya enak enakan dia tuh kakmu semua kita digrogoti dia pertama tempat isai dikasih baju digerogotinya. krak kruk krak kruk enak enak habis tempat aku kasih burger krak kruk krak enak habis tepat tempat tati gitu juga krak kruk krak kruk krak kruk semua digerogotinya kita krak kruk Kabur masih tempat kata tadi ya? Nanti dia pergi. Gak terima kali aku loh di Grogeti Sumiati selama ini. Gak terima kali aku. Jadi gak ikhlas aku kan? Ya gak terima lah, Aku juga gak terima kalau misalnya dipakai atau dimakan buat dia sendiri gak apa-apa. Tapi kalau misalnya dijual lagi, ntar dia beralih sana dengan aku ya gak terima. Hei kabur, ya ampun. Gak kau bilang orang ini pada ngumpul di sini juga. Apa gosip? Coba kau duduk dulu situ, Sum. Ada cerita ini apa kak? Gosip apa kita? Gak ada gosip apa-apa. Coba kau, kau bilang dulu apa yang mau kau bilang sama aku. Bilang apa? Bilang makasih lah kak aku. Kan udah mau ditraktir makan misop. Mana misopku kak belum datang? Makasih kau bilang. Gak ada rasa bersalahmu sama aku. Hah? Salah. Salah apa aku samamu? Eh, udah kau jujur aja daripada kebongkar semua kebusuan kau. Kami minta kau kejujuran kau aja loh, Sum. Jangan sampai aku hitung ya. Aku hitung sampai 10 kalau kau nggak jujur. Kau berarti buat emosi aku, kau terima akibatnya. Huh? Satu. Salah apa? Aku kok nggak ada. Aku bikin kesalahan. Dua. Nggak ada, Kak. Tiga. Aku bingung. Salah apa? Empat. Ma. udah jujur aja lo kau sumiati jangan buat Ma malu kau nanti kok ketahuan semua malu lo sumalu jangan malu jujur, jujur aja lah kau sum jujur Apaan? kau jujur sum daripada semuanya murka sama kau sembilan kau masih nggak mau ngaku hah sum kau masih nggak mau ngaku baju yang semalam aku kasih sama kau hah kau bilang kemana sama si nining hah titipan kau... orang Dibilangnya, dibilang Beda dibilang. oh. kok ya sama aku kayak gitu ya. Kau bilang apa? Lambai apa aku sama kau, Tum? Oh. Kau bilang apa semalam sama aku Sumiati? Hah? Ini baju titipan oh. orang, Kak. Kau bilang gitu kan? Was kau bohong-bohongin kami. Enggak ada apa-apa loh, Kak. Kau kali kayak gini sama aku, aku enggak ada apa-apa. Masih kau bilang lagi gak ada salahmu. Misapku kemarin aku suruh beli. Dikasih sama Sumiati kan? Iya kan, bukan kau beli kan? Makanya Sum, kau bilang jujur, kau jujur, Sumiati. Enggak ada loh, kau eh, kaya kaya bilang. kau bilang enggak ada. Kau bilang enggak ada, Sum. Eh? Udah saya. Kau bilang enggak ada, iya. Enggak ada, kau bilang. Enggak ada, iya. Mengalir di dalam darah kau ini, mengalir kau tukang gitu. kagum. Suka tipu tipuin-tipuin orang. Tega kok ya, Sum. Udah banyak apa aku sama mu. Setiap kau minta miso, aku kasih kau terus. Tapi kau tipuin orang ini loh, Sum. Makanya dari tadi aku bilang sama mu, Sum. Jujur kau, jujur. Biar nggak murka orang. Jangan pula ini, Kau manfaatkan semua kebayaan orang. Entah pun kebayaanku pun kau kayak gitu kan juga lo sum. Jujur kau. Jadi kau pasang bukan nangis itu. Gak bisa kau nangis itu pasti. Menipu kau. Coba aku tengok. Hah? Hah? Gak ada air matanya. Gak ada. Palsu kau. Malu lo sum Malu kali kami lo. Orang ini semuanya baik sama kau sum. Tapi apa? Malu. Eh, kau tengok. Ketengat yuk, muka itu bordir Muka kamu mau, muka tadi, muka aku, gosok kodok eh, udahlah, udahlah, gak usah kono koin gitu -gitu, kami. Udahlah, udah nggak usah kayak gitu-gitu kali nggak usah. Sumiati, udahlah sekarang kau bilang aja lah apa mau kau bilang sum, jujur kau sejujur-jujurnya. Iya <tik> 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 Bor aku salah. Semalam aku minta misopnya kata tadi, alasannya untuk anakku makan, anakku minta maaf ya Bor <tik> tega kali kau sama aku ya Sum, ya Aku udah baik-baik loh sama kau sama anakmu Tega kau kayak gituin aku Iya <tik> kabar aku minta maaf ya kabar Aku bukan hati ya, Coba dari tadi gantai, kau tuh jujur Kau-kau gak kayak gini kami memperlakukan <tik> kau loh Sum. Yang dituntut itu Sum. <tik> cuma kejujuran tuh gitu Sum. Kalau kau jujur dari awal, gak emosi kami kayak gini, Sum. Kami pun ini orang susah, Sum, susah. Tapi gak kau gini juga kami. Enggak, eh, aku sama, -sama tetangga kayak gitu ya, Sum. Udah dianggap kayak saudara kau sama kami, tapi kau kayak gitu sama kami. Udahlah, Sum. Gak usah pala perlu kau minta maaf yang kami perlukan kau berubah loh, Sum. Jangan kau kayak gitu-gitu lagi. Jangan kau alaskan itu kesusahan kau untuk Nipui orang Gak boleh sum Kau rubah tabiatan kau itu sum Gak boleh kayak gitu ya Iya kak Aku gak ngulangin lagi <coughs> Gak mau lagi aku ngulangin lagi Gak aku maaf ya kak Aku salah ya udah besok besok jangan kau ulangin lagi buat buat kayak gitu orang di sini semua sayang sama kau tapi kok tega buat buat kayak gitu jangan kau buat lagi kayak gitu sum kurang baik apa lagi kami enggak kak aku nyesel aku minta maaf sama kamu kak sama kalian semua janganlah kayak gitu sum kau sum apa apa tuh kau ngomong orang dorong kau loh sum kau kayak gini kali sama kami kita sama sama suka tapi saya kau nggak boleh kayak gitu udah karena kau minta maaf saya sampai yang lainnya

Buka, iya. dia. <laughs> buka dia Ya itulah Enak kali dia semua digrogotinya Dari saya dulu lah dia menggrogoti Krakruk kruk enak enak Baru ke tempat aku dia Krakruk <laughs>